Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat aja, teman-teman. Aku mau masak ayam kari, teman-teman. Kalau suka video aku, teman-teman, simak terus sampai selesai ya, teman-teman ya. Jangan di skip cara pembuatannya ya, teman-teman. Tonton, teman-teman ya. Teman-teman, aku mau masak kari. Namanya ini tuh ayam kari. Tuh ini di sini ada ayam 3 potong, terus di sini ada rob japati ya, yogurt, terus di sini ada air santan, terus di sini ada kari 2 sendok ini, terus di sini 1 sendok teh bawang putih, terus di situ 1 sendok teh bawang merah juga ya, terus di sini 1 sendok itu apa namanya jahe ya, teman-teman ya. Tuh, sekarang sama aku mau dimasak ya, teman-teman ya. Pertama ininya lagi ayamnya taruhin ya. Terus taruhin ini 1 sendok. 1 sendok yogurt ya, teman-teman ya. Kemudian masukin juga ininya, jahenya. Ini juga karinya, semuanya bumbunya ya, teman-teman ya. Ini cuma ini aja bumbunya ya, teman-teman ya. Terus diaduk. Diaduk dulu sampai merata ya, teman-teman ya. Teman-teman, minyaknya udah panas ya, teman-teman ya. Sekarang sama aku mau dimasukin daging ayamnya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Diaduk sampai merata ya, teman-teman ya. Ini ikan. Kalau udah larut daging ayamnya, baru dimasukin santannya ya, teman-teman ya. Sekarang sama aku mau ditutup dulu ya, teman-teman ya. Teman-teman, sekarang udah meresap ya airnya, teman-teman. Sekarang sama aku mau dimasukin santannya ya, teman-teman. Air santannya tuh agak encer, nggak apa-apa lah, karena ini itunya kelapa itu ya, yang border yang halus tuh. Sama aku ditaruhin itu air tuh, teman-teman. Sekarang sama aku mau ditutup lagi ya, teman-teman ya. Tunggu hasilnya aja ya, teman-teman ya. Tuh teman-teman, mau ditutup lagi ya, suruh mendidih. Tuh teman-teman, ini dia hasilnya ya, teman-teman ya. Tuh, ini kari ayam. Tuh teman-teman, sekian dulu dari saya ya, teman-teman ya. Kalau suka video aku, teman-teman, like, comment, and subscribe ya, teman-teman. Dan juga jangan lupa tombol loncengnya di-share biar nggak ketinggalan video baru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.